Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, hari ini saya datang balik ke tempat saya punya apa ni projek sistem earding. Sebelum ni saya pernah buat sistem earding medium quality yang saya dapat 3 ohm lebih. Okey, jadi hari ini saya kena datang tukar balik RCCB sebab yang sebelum ni saya pakai sensitivity 30. Dia tak boleh pakai sensitivity 30 sebab rumah dia ni bawah atas daripada 3 ohm. Saya dapat 3 ohm lebih, 3 ohm lebih gitu ya. Jadi bila kita pakai sensitivity 30, bila kilat dia akan trip. Maksudnya ni owner rumah akan rimas lah. Dia bukan masalah sebenar tapi dia lebih safety 30. Tapi owner rumah akan trip bila melibatkan pendawaian ada masalah. Okay, yang dia ni saya akan tukar baru. Saya akan pakai yang 100. Untuk sub DB, saya akan stay dulu tengok. Kalau seandainya owner rumah rimas juga, baru saya akan tukar. Sebab pendawaian dalam rumah dia ni, kalau yang asal ni, yang ni memang dah ada shot lah. Cuma shot dia tu boleh pakai lagi lah. Untuk ruang tamu. Ruang tamu itu ya, cakap itu. Sebab dia join dengan ruang keluarga dia. Ha, okay, sebab itulah. Anda yang di luar kalau buat wiring, pecah by circuit tu betul. Untuk ruang keluarga, ruang keluarga ya. Okey, jadi saya pun nak tukar pembantu pun tak ada ini tuan-tuan. Okay, ini asal dia. Sensitivity 30. Okey. Okey tuan-tuan, saya dah tukar RCCB daripada yang 30 mA kepada 100 mA. Okey, jadi saya terpaksa tukarlah sebabnya dia asyik trip bila kilat dia trip. ZMA, jadi anda di luar, kalau udin tak dapat bilu bawah dari 3 ohm, yang cuba-cuba nak pakailah melainkan elektrik, ada elektrik juga dah. Pendawaian anda tu tak ada short, barulah boleh pakai, itu nasihatlah. Kalau nak pakai juga tak ada masalah, tapi anda akan rimas lah sebab dia akan trip. Okey, beres. Tugas saya pun dah selesai. Okey tuan-tuan, saya pun dah selesai tukar apa ni RCCB daripada 100 mA kepada 30 mA. Okey, kenapa saya tukar? Sebabnya owner rumah bagi tahu bila kilat dia trip. Okey, dia trip tu bukan kerana masalah tak, tapi kerana ada masalah luar cuba nak masuk ke dalam rumah melebihi arus lebih daripada 30 mA lah. Kalau dia bawah daripada 30, dia takkan trip. Okey, jadi sebab apa saya pakai 30 mA? Sebabnya saya dah dapat 3 ohm lebih rumah customer tu. Jadi saya cuba beranikan diri pakai 30 mA. Kalau seandainya dia tak trip, itu rezeki owner rumah lah. Dapat 30 mA. Jadi dia trip juga, jadi saya terpaksa tukarlah sebab dia akan rimas. Bila kilat kuat, dia trip. Okey, kalau sebelum ni, yang saya pergi buat inspection rumah rumah customer earding tak ada bacaan infinity, maksudnya macam tak tanam root lah. Rumah dia ni sekadar cukup syarat dia. Jadi saya pergi alhamdulillah dengan izin Allah dapat 3 ohm lebih. Saya tanam 14 batang root rumah dia tu. Okeylah, jadi untuk pesanan saya, nasihat saya tuan-tuan di luar, untuk earding, buatlah sebaik mungkin biar dapat 10 ohm ataupun 500 ohm seperti mana yang Suruhanjaya Tenaga tetapkan. Yang terbaru dia, yang terbaru 500 ohm dengan sensitivity 100 mA, ataupun tuan-tuan nak pakai yang lama 10 ohm dengan sensitivity RCCB 100 mA juga. Jadi apa yang saya nak kongsikan kepada anda di luar, kebiasaannya saya tengok bila saya pergi buat inspection ataupun troubleshoot rumah 3-phase, ramai ramai sesetengah electrician dia pakai 300 mA. 300 mA ni dia salah tuan-tuan, dia tak boleh pakai. Walaupun dia 3-phase, dia tak boleh pakai sebab dia nama domestik. Dia 300 mA untuk industri. Ada juga industri tidak boleh pakai 300 mA sebab dia melibatkan dengan earding. Okey, jadi dia adalah cara-cara dia earding kena dapat berapa untuk pakai 300 mA ni. 300 mA untuk industri dia kecil lah. Tapi kalau kita letak kepada domestik dia besar.
Tak boleh pakai. Itu salah tuan-tuan. Jangan jangan cubalah buat. Sebabnya bila rumah anda pakai 300 mA, insya-Allah pendawaian rosak ataupun peralatan terbakar dulu baru dia trip. Kalau dia tak trip pun risiko pendawaian rosak di rumah anda tu dah memang orang panggil apa ni dah 90% rosak. Macam tu lah. Pengalaman yang saya jumpa memang macam tu. Jadi untuk video ni sama-samalah saya berkongsi ataupun nasihat anda di luar. Bila bila berlaku trip pada RCCB, RCCB jatuh, kita janganlah sekali-kali nak tukar RCCB. Terus nak tukar RCCB. Tak boleh. Kita kena check dulu. Kita kena cari punca kenapa RCCB tu trip. Kita kena tahu. Sebab tu pada video-video saya sebelum ni, saya pernah bagi tahu tanam root mendapat bacaan bawah 10 ohm ataupun 500 ohm, itu hal lain. Kita menggunakan RCCB yang berkepekaan 100 mA, hal lain. Dia tak ada kaitan pun sebenarnya. Lepas tu menggunakan kabel minima 10 mm ataupun 16 mm ke atas, itu hal lain. Dia tak boleh nak campur aduk benda tu. Ding tanam root mendapat bacaan 10, dia tak ada kaitan dengan guna kabel 10 mm minima. Menggunakan kabel 10 mm minima, dia tak ada kaitan dengan kepekaan 100 mA. Jadi benda tu kita kena faham, kita kena kaji. Sebabnya bila owner rumah panggil kita, bermaksud dia percaya kepada kita, tuan-tuan. Jadi sebolehnya buatlah yang terbaik, kerja jujur, ikhlas, amanah. Kongsi ilmu yang mana patut kita kongsi dan yang mana patut owner rumah tahu. Macam saya, alhamdulillah, saya tukar kepada 100 mA, bermaksudnya owner rumah tak ada rezeki lah nak pakai 30, tapi dia ada rezeki juga untuk dapur, dia dapat pakai 30. Itu kalau tak trip. Kalau trip, asyik trip je, jadi saya kena tukar jugalah. Sebab kesian kepada owner rumah. Sebab rumah customer saya ni, dia untuk ruang tamu dah memang ada short. Jadi bila masa bila bila saya check dia punya wiring wiring ruang tamu, dia dah looping dengan ruang keluarga, ada juga soket plug looping ke dapur. Itu salah tuan-tuan, janganlah buat macam tu. Walaupun ST benarkan untuk litar cahaya looping sampai 10, seboleh-bolehnya kita pecahkan by circuit. Sebabnya kita buat untuk kemudahan orang lain juga. Jika kita buat kemudahan untuk orang lain walaupun kita susah, insya-Allah Allah akan permudahkan urusan kita di hadapan hari. Insya-Allah akan dipermudah. Macam tu cara saya buat dan macam tu cara saya belajar. Saya pergi buat inspection tuan-tuan, majoriti pendawaian ni cacat merbalah, majoriti. Jarang sangat yang saya nak jumpa polo spek. Saya pun tak salah electrician yang buat. Sebab kadang-kadang ada juga customer yang save budget, nak yang murah. Jadi tak boleh juga nak salah. Macam saya electrician ni cari rezeki. Murah ke mahal, janji dapat duit, ada duit, okeylah. Jadi jenis saya tu bukan macam tu. Kalau orang tak boleh nak terima dengan harga saya tolaklah, senang je. Sebab apa yang saya nak buat ni, insya-Allah memberi keselamatan dan kemudahan kepada dia. Itu je. Jadi untuk video saya ni, saya harap anda di luar, follower-follower saya yang insya-Allah lebih mahir daripada saya, bolehlah berkongsi komen di bawah supaya orang lain boleh juga baca komen-komen tuan-tuan dan dapat ilmu. Kita dapat ilmu ni walaupun tak dibayar tuan-tuan, tapi insya-Allah Allah pasti akan bayar dengan ilmu kita. Itu yang saya belajar dan itu yang saya amalkan. Okey, jadi anda di luar seandainya ada bermasalah melibatkan pembumian, pendawaian, membuat inspection, troubleshoot, bil anda tinggi, anda bolehlah menghubungi saya pada nombor yang saya letakkan pada video ni. Saya Zahran Engineering dan saya antara salah satu cawangan Mah Bayu lah. Ramai orang tanya saya ni anak didik Mah Bayu ke? Ya, saya anak didik Mah Bayu. Saya melalui dia lah Allah bagi ilmu, melalui dada dia lah Allah bagi ilmu elektrik. Dan selepas daripada tu saya upgrade ilmu ke tahap yang lebih jauh lah. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.